terkait dengan masalah sapi, kita bisa melakukan pertumbuhan secara efektif dan produktif, itu sifatnya nilai tambah. Tapi kita tidak akan bisa lepas dengan adanya impor, baik sapi ataupun daging. Oke, nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau seandainya impor sekarang disepakati per ekor sapi 350 kilogram dengan pertumbuhan ADG 1,3 kilogram, artinya dalam kurun waktu 4 bulan itu 156 kilogram. Secara totalitas, maka bobot hidup adalah 506. Saya sebagai pelaku di pasar, ketika saya sembelih sapi itu, contoh saya ambil dari Pak Jody. Ketika saya bawa ke Jagal, itu rata-rata 50%. Kalau 500 kilo, anggaplah 500 kilo. Kita sembelih 50%, 250 kilo, Bang. Saya memberikan masukan angka, Bang, supaya perhitungan tidak salah. Terus yang kedua, 250 kilo, saya berkali-kali melakukan penelitian secara utuh, yaitu dari 250, keluar daging, dipisahkan daging dengan tulang, itu 70%, Bang. Jadi hanya 175 kilogram. Oke. Nah, kalau 175 kilogram di sini, kita mengutip dengan kebutuhan daging 2,65 kilogram. Kebutuhan kita 675 ribu ton. Berapa sapi yang kita butuhkan? Nah, artinya kalau kita menggunakan data sapi impor, berarti kita butuh sapi 3.857.143 ekor sapi. Ini standarisasi sapi impor dari yang berjenis Brahman. Nah, dalam posisi di sini, kalau kita ambil sapi lokal, kita hitung rata-rata ya 400 kilo atau 450. Kita butuh sapi itu kurang lebih adalah 4.285.715 ekor, Bang. Ya, selisih 1.150.000-an. Ini kalau sapi lokal, ya. 4.250.715 ekor. Kalau sekarang kita lihat data impor katanya hanya 20%. Saya yakin tidak. Malah saya melihat 60% bahkan 70% impor. Ini saya melihat impor apa? Daging, khususnya daging dan sapi. Kalau sapi kan dihitung hanya maksimum untuk sekarang ini hanya 650 ribu sampai 700 ribu ekor, Pak. Ya. Ya. Nah, perhitungannya di situ selebihnya adalah daging. Tapi kenyataannya kalau bicara impor daging, kalau saya hanya memprediksi aja ya, menganalisis kondisi di lapangan, itu kisaran 40-45% kita impor, selebihnya kita hanya lokal. Oke. Karena saya melihat perhitungan daripada posisi Pak Zafi, karena apa? Sapi NTT sudah jelas 225 maksimum, ini yang saya timbang ya, 350. Sampai di RPH Dharma Jaya DKI Jakarta, itu persentasenya enggak sampai 50%. Hanya 45, maksimum 47%. Kita bisa bayangkan kalau Pak Zafi mengatakan 170 kg daging, ini kesalahan luar biasa untuk menghitung. Ini mohon maaf, Pak. Karena mungkin dari lembaga, instansi pemerintah untuk melakukan riset seperti itu biayanya besar. Tapi APDI setiap hari potong sapi, jadi kita lakukan riset seperti itu. Jadi non biaya, tanpa biaya. Oke. Saya pikir kalau untuk melakukan kebijakan ke depan, saya sangat setuju jika memang sekarang ini kalau memang 1:5 itu kebijakan yang sangat mulia. Karena bagaimanapun juga jumlah populasi kita ini sekarang ini merosot jauh, Bang Herman. Untuk memicu pertumbuhan populasi, pertumbuhan anak sapi dan seterusnya, memang kita perlu bekerja sama dan melibatkan unsur pelaku usaha, khususnya pelaku usaha besar. Yang paling tepat, kebijakan pemerintah itu tidak merusak tata niaga yang sudah ada. Jadi artinya, breeding tetap bisa diberlangsung, pertumbuhan populasi bisa meningkat, melibatkan semua. Tapi pit loter tadi Pak Jody memberikan gambaran, agak susah itu kalau 1:5. Enggak, gini, kalau memang menurut sudut pandang, kalau memang kapasitas kandangnya 80 ribu ekor, diberikan maksimum. Oke. Okay. Pengusaha tersebut dikasih beban untuk breeding, membawa sapi impor yang cukup bagus genetiknya itu,
ya cukup 20% di kapasitas kandang. Artinya 80% mereka tetap bisa bermain untuk membiayai daripada produksi pertumbuhan populasi dari sapi betina tersebut. Ini sudut pandang saya, Pak.